Hai, Assalamualaikum. Hari ni sebenarnya adalah hari first, yelah, kita start cuti. Baru dua buku kita record. So hari ni lah yang nak buka puasa dengan family, nak cari baju rayanya, apa benda semua, nak buat persiapan semua. So hari ni kita orang plan berbuka puasa dekat luar, and then terus pergi ke masjid sebelah untuk solat tarawih, which is percubaan pertama lah sebenarnya nak bawa Aisyah pergi solat tarawih. Sebab dulu waktu solat Isyak dekat Kuching, alhamdulillah dia okey. Tu yang ni pun okey lah, kita pergi bila habis buka puasa, kita pergi solat dekat sebelah. Dua rakaat pertama tu member okey, member duduk, member perhati kiri kanan. Member ni memang jenis perhati Aisyah ni. Dia lepas tu dua rakaat pertama okey lah, alhamdulillah. Masuk rakaat ke 3-4 tu kan, member dah start merangkak lah, ada selesa, dia dah merangkak merangkak kemana-mana, dia merangkak pergi kat orang. Happy lah, ada nenek tu pun happy layan dia kan. Lepas tu kita ni mana nak ambil kita lagi, lepas tu kita nak solat balik, solat lagi kan. So okay fine, kita sambungkan solat. Sambung solat, tapi masa main sama mata melilau lah tengok dia. Saya solat dekat saf belakang, which is dia macam ada tempat satu dalam kawasan masjid, satu kawasan yang macam ada sliding door, and then kawasan belakang lah. Saya solat dekat kawasan belakang tu. So Nono dia dah merangkak masuk dalam kawasan saf yang dalam masjid yang luas tu lah. Lepas tu dia dah seronok merangkak, Jumpa kawan-kawan. Dia pandang belakang, dah tak nampak saya dah. Saya pun dah tak nampak dia dah. Bayangkan saya tengah solat tu. Saya pun mulalah, first time lah mak ni kan. Anak ke mana-mana time solat kan, saya tak tahu sama ada saya patut berhenti ataupun lillahi ta'ala kan. Lepas tu saya perasan dia dah cari dah, dia dah cari, tak nampak dah. Tak nampak saya dah. Lepas tu dia dah nangis. Kan. Aisyah ni kalau dia nangis, dia yang teruk sangat kan. Lepas tu dia mesti muntah. Muntah susu dia balik lah. Siap lah kat situ kan, member dah nangis, cari mak dia tak jumpa dah. Pergilah lagi merangkak ke mana-mana, pergilah. Habis je saya pergi ambil. Habis pergi ambil tu ada nampak dah bapak dia datang dekat saf lelaki belakang tu kan. Bapak dia dengar suara anak tu menangis. Lepas tu one second terus keluar semua susu. So sekarang ni si Bek ada bawa baju, kita tukar baju tapi dah masyam lah, dah masyam. Itulah pengen. Dia duduk tak nangis. Dia nangis, dia tak muntah kan. Ayat tak, lepas tu dah angkat. Saya geram nak melangkah. Waktu solat. Tak. Waktu dah dia. Oh, iya, iya. Kakak tu kan tanya, anak awak eh? Iya ke? Kakak-kakak anak awak eh? Cari mana awak? Saya rasa kalau nak bawa pergi masjid juga lepas ni, kena beli yang apa, yang dekat tangan tu. So bila dia merangkak mana-mana, dia tak pergi jauh kan. Ada tidur ni.